tenaga sesuai untuk merawat segala jenis air, makanan dan boleh digunakan untuk merawat save petrol, save minyak, save gas asli dan boleh merawat tempat persekitaran kita. Ya, satu produk yang kecil tetapi multi-purpose. Kegunaan manfaat yang sangat banyak, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya diperkenalkan Biodis ni oleh kawan saya. Ketika itu saya menghadapi satu penyakit yang sangat teruk juga lah, nama dia tonsil. Ya. 8 bulan saya menghadapi penyakit tu dan saya berkira nak buat operation masa tu. Ya. Sebab saya jadi imam, saya selalu ceramah, saya selalu apa mengajar. Bila suara dah tak ada, susah nak apa, saya terang juga lah. Tapi sampai satu tahap saya dah hilang punca juga, saya dah buat operation dengan izin Allah. Tapi saya selalu berdoa lah supaya Allah perkenalkan saya satu benda yang boleh saya rawat, ya, penyakit saya ni, ya, tanpa menggunakan operation. Dengan izin Allah SWT, saya pergi pada, saya kena hantar jadi guru pengiring kepada pelajar-pelajar saya di Camp Ulu Jam di apa Ulu Langat. Masa itu Ramadan, ya, sempena Ihya Ramadan. Ya. Salah seorang kepada anak murid saya, kita semayang semayang satu surau tu, anak murid saya tu kena sengat tebuan. Ya. Dengan izin Allah SWT, kawan saya ni ambil Biodis ni, dia beri budak tu minum, ya, macam orang lain ke apa. Lepas tu dia suluh, ya, ada kat tangan yang bengkak. Ya. Dengan izin Allah SWT, bengkak tu surut, ya, dah tak terasa dia punya bisa tu. Dan kemudian saya tanya macam mana dia buat rawatan, dia kata dia tunjukkan alat ni. Kemudian malam tu saya tawakal kepada Allah, saya ambil air yang 1.5 liter macam ni, saya rawat lebih kurang 15 minit. Kalau besar ni sebenarnya 2 minit dah cukup kalau kita pakai lampu kan. Biodis ni kita letak sini, pakai terapi guna lampu. Kita letak macam ni, lebih kurang 1.15 minit saya minum air dia. Malam tu juga saya rasa ada perubahan yang sangat hebat, ya. Malam tu ada proses penyembuhan atau healing crisis dalam bahasa Inggeris. Ya, keluar banyak kecil. Ya. Rupanya bila kita minum air yang bertenaga, makanan bertenaga ni, kalau ada proses healing crisis atau proses penyembuhan tu, itu bermakna sangat sesuai untuk badan kita. Ya, healing crisis ni contohnya kencing. Banyak, eh, kencing kerap sebab dia nak buangkan racun, toksin, kimia, bakteria, virus, kanser, semua dia nak buang dalam badan kita ni. Kemudian dia apa? Dia rejuvenatekan peremajaan sel kita. Dan saya tanya kawan saya, apa dalam ni? Dia kata, Biodis ni dicipta oleh seorang inventor atau pereka, seorang saintis, nama dia Dr. Ian. Ya? Dr. Ian, ya? William Leon nama. Dia ni berasal daripada Manchester. Ya? Manchester, dia rawat anak dia sebab anak dia menghadapi penyakit hemofilia atau kanser dalam darah. Dengan izin Allah, dia buat kajian selama 25 tahun. Ha, 25 tahun, cik. Ya. Lepas itu orang tanya saya, apa dalam kandungan Biodis ni? Ya. Kena tanya Dr. Ian. Dr. Ian, dia merahsiakan apa dalam tu. Sebab apa dia dipatentkan di Jerman. Seorang pun tak boleh tiru. Ya. Cuma dia beri, dia beritahu, di dalam Biodis ni dimasukkan 13 jenis mineral. Air zam-zam ada 26 jenis mineral. Biodis ada 13 jenis mineral. Ya. Dengan izin Allah, dimasukkan 13 jenis mineral dalam peleburan suhu 3000 darjah Celsius menggunakan teknologi nano. Ya. Nano ni kalau kita dia punya apa? Dia pecahkan molekul air tu jadi banyak ni. Ya, satu tu dia pecah lagi halus. Ya. Kita nak tengok, nak apa, kena pakai apa? Teleskop tu, ya. Mikroskop tu. Bila dia semakin kecil tu, air tu masuk dalam badan kita. Dia meresap dalam badan kita dan benda-benda yang tak baik tu dia akan singkirkan atau proses detoxification. Dan apabila selalu minum air dia, dengan izin Allah, dia pertama dia bekalkan oksigen. Yang kedua, mineral yang tinggi. 13 jenis mineral. Yang ketiga, dia membekalkan nutrien dalam badan kita. Dan yang keempat, dia menguatkan sistem imun. Dan kalau Haji, nama siapa ni?
Hussein. Haji Hussein, suka berzikir, baca Quran, baca selawat, baca baca istighfar, baca selawat syifa dan sebagainya. Apabila kita selesai baca ayat Quran, contohnya kita baca surah Yasin, Yasinul Quranil Azim, sampai habis kita tiup. Okay? Kita niat dengan izin Allah, bacaan kita tu ditransfer dalam baik ini dan kita boleh gunakan untuk rawatan. Ya. Yeah? Dan alhamdulillah selepas saya gunakan yang saya punya cerita saya sambung balik tadi, saya gunakan dengan izin Allah, lebih kurang 2 minggu saya punya penyakit tonsil tu sembuh. Ya. Yeah? Dan anak-anak saya ada 3 orang penyakit asma, alhamdulillah semuanya dah sembuh. Semuanya masa tu 1 tahun, 2 tahun dengan 4 tahun. Semuanya sembuh dengan izin Allah Subhanahu taala. Ya, budak kecil ni susah nak sembuh asma. Dan kemudian saya nampak benda ni boleh tolong orang, kan? Saya berpegang pada prinsip ayat Quran tu, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolonglah pada perkara kebaikan dan ketakwaan, ya. Dengan izin Allah saya tolong ramai yang saya dah tolong. Dengan izin Allah dia sembuh, ya? Di antaranya kanser, stroke, darah tinggi, kencing manis. Dan kawan-kawan saya ada yang buat hepatitis B, ya? Saya dengar ada yang kata sawan babi, ya? Sawan, ya? Sawan ni cara dia, testimoni kawan saya, wallahualam, kita boleh cuba ikhtiar. Ambil air, letak apa? Rendam dia dalam satu bekas. Atau ada tap mandi tak? Rumah? Tak ada, ya? Tong air ke? Rendam, kan? Beli apa tu? Yang apa, tempat macam apa tu? Tempat orang mandi tu lah. Mana-mana lah kita jumpa, kan? Macam kadang-kadang tangki air tu, kan? Tapi rendam setahap ni. Suruh dia duduk. Lepas tu, dalam satu jam tu, suluh. Ada kawan saya dah buat testimoni, ya. Ustaz Amir yang perkenalkan saya by this ni. Dia rendam budak tu. Budak tu dah bawa rawatan dekat Australia, dekat luar negara. Dah berpuluh-puluh ribu habis. Satu hari dia tarik 8 kali tarik sawan. Adik berapa? Ya? Sawan berapa? Kalau dia tarik berapa? Yang tu lah, kadang 9. Yang ni dia tiap-tiap hari 8 kali. Lagi kritikal, ya. Dia ambil budak tu, dia letak dalam air baidis tu, lalu dengan perlahan-lahan, jadi penuh sampai ke paras dia punya leher tu. Kena jaga, ya. Lepas tu dia suluh kepala yang macam ni, ya. Ini contoh ni, ini dalam bekas, kan. Air tu penuh dengan air baidis, ya. Lepas tu budak tu, paras kepala tu kita suluh sini, pancar, kan. Lampu ni selama 1 jam setiap pagi. Tapi dengan izin Allah SWT, lebih kurang 1 minggu daripada 8 kali tarik jadi 1 hari. Lepas tu tak lama, lebih kurang 1 bulan dia amalkan, hilang terus, fully cure, ya. Tapi semua dengan izin Allah SWT, ya. Dan biotis ni rawatan dia ada cara, dia ada 5 cara, ya. Pertama, minum. Encik boleh minum tak air? Semua orang minum air, ya. Kalau acik diberi minum air dengan makan ubat, mana acik pilih? Ya? Kita dia dua je. Ada tak orang suka makan ubat? Tak ada, kan? Adik tak suka, kan? Adik saya, macam saya memang tak suka makan ubat. Tapi bila saya dapat benda ni je, anak, saya syukur, alhamdulillah. Bila saya dapat benda ni, kalau saya pening-pening, ya, saya minum air dia, lepas tu saya suruh. Migraine. Boleh kata semua jenis penyakit dengan izin Allah, kecuali mati, kecuali tua. Kalau nak muda, sentiasa masuk dalam syurga. Okey. Yang kedua, 3 liter boleh. Daripada bangun tidur sampai tidur. Bangun pagi itu pukul 6, kita minum air sampai kita tidur balik. Pukul 10. Boleh tak? Banyak ni. 3 liter. Jadi 1 liter. Tiga botol. Semua orang macam tu. Adik macam tu, acik macam ni. Yang senang dia, kalau kita ada buka besar, kadang-kadang acik beli yang 10 liter, suluh je. Suluh. Ini bekas ni, contoh ni bekas 10 liter, kita suluh je ni. Kita suluh 1 jam. Lepas tu ni, duduk lah, tidur ke, buat kerja ke, masak ke, suluh je. Jadi semua keluarga boleh minum.
Cara eloknya kalau 10 liter tu kita buat lama sikit lah. Okey, yang kedua kita suluh tadi. Suluh. Okey, muka timah suluh ni. Pertama sekali kita suluh di kepala. Ya. Tengok eh, umbun-umbun. Ini pusat tenaga kita, ya. Baca bismillah, Fatihah, doa ke hadiah kepada Rasulullah, para sahabat kan. Muslimin muslimat ya. Fatihah, kemudian kita baca selawat 10 kali. Bismillah tawakkal Allah. Wala haula wala quwwata illa billah nazib 10 kali. Lepas tu baca ayat syifa tu. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah muafi, bismillah illazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Kalau tak lancar baca ayat kursi. Qul huwallahu qul a'udzu bifalaq qul a'udzu binnas. Letak sini 3 minit. Boleh tak? Ya. Boleh. Boleh faham eh? Ni 3 minit. Mula-mula semua orang ya. Ha, adik di sini. Ha. Mesti ada sekejap ya. Ini kan, saya tengok buat praktikal lagi. Ini nama siapa ni? Muhammad Hisham. Haa, Hisham ya? Tak apa, tak ada masalah. Buka-buka yang sungkut. Haa, tak ada ya? Dia tak payah buka atau tak apa? Ya. Haa, buat macam ni. Baca Fatihah. Ya, 3 minit ya. Haa, baca selawat, baca syifa. Lepas tu minta, Ya Allah, Ya Tuhanku, dengan izinmu, Ya Allah, Ya Tuhanku, sembuhlah penyakit yang aku ketahui dengan aku tidak ketahui. Haa, kena niat. Dengan izin Allah. Eh? Boleh faham dia? Syam kan? Fatihah, selawat, bismillah tawakkal Allah. Lepas tu baca ayat kursi. Ha? Lepas tu niat ya? Tapi kita buat 3 minit ya? Lepas tu, lepas 3 minit tu, 3 ke 5 minit kita letak dekat ulu hati dia. Ha, tu pun baca Fatihah, selawat ya? Apa-apa zikir sepanjang kita buat tu baca selawat. Ha, dengan lepas tu niat, Ya Allah, Tuhanku, sembuhlah penyakit aku. Atau penyakit si fulan bin si fulan ni. Ha, sama ada yang kita ketahui atau tak. Kemudian letak di bawah pusat. Ya, 3 minit. Sama juga. Ha, itu buka buka tempat dia satu umbun-umbun, satu dekat ulu hati, satu dekat bawah pusat. Okey, kemudian kasih dia minum air satu cawan terus. Yang dah dirawat kan? Macam saya dah rawat macam ni, saya buat macam ni tadi. Minum terus. Okay? Okay. Boleh faham tak? Okay. Kemudian Hisham suluh eh? Macam penyakit macam ni. Suluh ni dekat sini eh? Kepala. Kalau kita susah nak pegang eh? Baring eh? Baring eh? Duduk eh? Suluh. Lepas tu suluh dekat ni. Di antara dua belikat. Ya. Ha, ini kalau orang yang berbekam, Rasulullah anjurkan bekam kat kawasan sini. Di antara dua belikat ni sebab apa? Dia boleh menghindari 70 jenis penyakit. Ha? Lepas tu suluhlah mana-mana kita sakit. Contohnya sakit jantung. Suluh belakang jantung. Kalau sakit pankreas atau kencing manis, suluh sini. Kalau sakit batu karang, suluh sini. Ya, jangan suluh mata ke tak boleh. Ya, okey ya. Nanti Syam duduk situ sekejap. Okey ya. Yang ketiga ya. Suluh ni mesti 30 minit ke 1 jam. Tapi kalau acik rajin, pagi 1 jam. Petang 1 jam. Malam 1 jam. 5 kali sehari pun tak boleh. Boleh. Ya. Kalau tak sempat buat 1 jam. Kalau rajin buat 5 jam ke tak apa. Dia tidak ada side negatif. Ya. Kalau ubat, doktor cakap makan 2 biji. Kita makan 10 biji apa jadi? Overdose. Silap-silap boleh collapse kan? Ha, ya. Ini tak. Sebab dia berasaskan air. Sebab itu dalam Quran cakap wa ja'alna minal ma'kul lasyai'in hayy. Allah ciptakan semua kehidupan pada air. Ya? Dan air yang bertenaga ni dia akan merawat seluruh tubuh kita. Ya? Okey, yang ketiga kita gunakan spray. Okey, ini air babies yang saya dah rawat. Ya, contohnya sakit. Sakit alergi. Ya, sakit ada jerawat ke apa? Spray. Rambut gugur, spray. Dia akan kuatkan sistem dalam ni. Ya, dia bekalkan oksigen rambut. Kalau ada kelimut, kalau ada allergic, spray. Kalau ada sirosis, kulit bersisik, spray.
Kalau rasa sakit tekak, spray. Tersedung, spray lubang hidung. Sakit dekat hidung, telinga, spray. Sakit katarak. Ha, kawan saya ada mak dia saya katarak sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Semua sekali lah. Makanan-makanan contohnya air ni dia tak buka air, kita spray. Jadi air ni bertenaga, kalau dia ada klorin dia lock. Tak payah buka. Tadi kalau kita tak suluh pun kita boleh spray. Satu di umbun, dua di bulu hati, tiga di bawah pusat. Spray ni sangat bagus lah. Kalau kita jalan jauh-jauh, saya nak beli Kelantan ke, nak pergi Thailand, spray. Yang keempat, mandi. Macam saya cerita tadi lah, mandi. Contohnya kita ada bayi di sini, kita letak protector sini, kita mandi. Air pada shower tu jatuh ke badan kita. Lepas tu jangan lap, biar dia kering sini. Tapi mesti perlahan-lahan lah, jangan laju sangat air tu. Tapi kalau kita tight, apa, kita kacau dulu. Lawa nak rajam 80 ke 100 kali dekat baldi, lepas tu kita mandi. Macam kita mandi air telaga je. Kan air telaga tu air dia bening, air dia halus. Cantik air dia. Dulu tu kesihatan dia lama sikit sebab mandi gunakan air-air yang bagus. Kita air kita dah banyak klorin, berkarat ni. Lepas tu dah macam-macam campur kan. Sebab tu kena beli penapis kan. Okey, yang kelima, mandi dan rendam. Contohnya dia sakit kaki. Kaki dia dah kena apa? Mengelupas atau kan kencing manis kadang-kadang bila dia luka susah nak sembuh kan, rendam. Lalukan air baik dia tu 80 ke 100 kali baca selawat dia, rendam 1 jam. Jadi dia punya luka tu cepat sembuh. Datang kulit-kulit baru. Nanti kita tengok testimoni ya, kawan saya akan cerita. Dan yang kelima, bau. Bau mana-mana. Contoh saya ada bayi macam ni. Sebab tu satu bayi tak cukup. Perempuan ada dua. Letak dalam poket. Dia kan energi sepadan kita. Adik umur berapa tahun? 25. Okey, sekarang tulis tangan kanan ke tangan kiri? Mana sini? Abri. Tangan kanan ke tangan kiri? Dia kuat tak apa? Tangan kanan kan? Okey. Sekarang ni saya ada handphone. Ada handphone kan? Handphone kita ada keluarkan handphone. Okey. Tangan kanan tulis kan? Pegang ni. Sekarang buat macam ni, kuat-kuat. Cubit kuat-kuat. Kuat macam ni. Kuat-kuat. Lagi kuat lah. Kuat-kuat eh? Dah. Boleh? 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Oh, kuat tangan dia. Okey. Sekarang ni saya letak by this dekat tangan dia. Okey, niat transfer tenaga. Dalam handphone sebenarnya dia ada ismok. Bila kita pakai selalu, badan kita pun rasa lemah. By this ni dia akan robot ni. Terus kuat-kuat lagi, macam tadi juga. Kuat. Lagi kuat. Okay, 1, 2, 3. Lagi sini. 1, 2, 3. Mana beza? Yang pertama, yang kedua. Lagi, mana yang susah buka? Yang ni kan? Bila kita pakai bayidis ni, secara automatik. Boleh duduk. Bila kita pakai bayidis ni, secara automatik badan kita tu energize. Acik boleh buat macam ni. Cuba buat macam ni. Buat relax je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya letak macam ni. Ada rasa apa-apa tak? Tarikat. Ada. Kalau saya pusing lawan nak rajam, rasa macam mana? Ada rasa. Itu dia punya gelombang. Nama dia beta rhythm. Cuba adik buat. Buat macam ni. Relax dia. Ada rasa apa-apa? Tak ada. Tarikat ada tak? Ada. Saya buat macam ni. Ada rasa? Acik buat. Ada rasa? Gelombang dia sangat halus, sangat susah untuk kita.
Kalau dalam istilah fizik nama dia beta ridab. Dalam istilah Quran nama dia zikrullah. Kan? Ala yusabbihu bihamdik walakin la tafqahuna tasbihahu. Semua makhluk yang hidup ni berzikir tapi kita tak tahu bahasa dia. Zikrullah yang diucap. Jadi Dr. Ian ni dia memang belajar daripada sistem Islam juga. Dan saya dipahamkan dia ambil teknologi biotis ni daripada sarjana-sarjana Islam yang hebat dalam saintis, kan, dalam bidang teknologi. Jadi dia masukkan ni digunakan untuk menolong orang. Okey, yang kelima ni bau, boleh juga bila kita tidur, contoh cik tidur letak biotis ni bawah bantal dekat energy badan kita. Jadi badan kita bangun tidur segar, nak solat segar, kan. Kalau kita bangun tu, selalunya kalau kita tidur 3 jam tu tak cukup. Bila kita tidur dengan biotis ni, dengan izin Allah, kita tidur 2-3 jam pun dah cukup. Rasa sihat dia badan, ya? Rasa segar. Dan siapa yang nak potong kolesterol tu, bangun-bangun pagi, jangan gosok gigi, jangan buang air, terus minum air dia secawan tu, 2 cawan. Dia akan buang toksik-toksik dalam badan kita. Dan dia potong kolesterol, ya? Nah, itu di antara saya punya cerita ni. Itu maklumat dia, minum, suluh, spray, mandi dan rendam, dan yang kelima bawah. Dan insyaAllah saya perkenalkan kawan saya, Encik Arif.